على كل ما نبي أستغفر صلينا الفاتحة هون لنا الشهادة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب يا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على رسولنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك التولي utai mangkono olie mengo wal erodilan ya mengo ora gelem iki kan kon ana ta kon gunake hukume Allah ya Taurat ora gelem olie ora gelem dalika tauli utai oleh mangkono mengo wal erodilan ya mengo iku bi anam kelawan setuhune dheweke kabeh iku bi anam kelawan setuhune utawi dheweke kabeh wong Yahudi iku kalu padha ngucap sapa Yahudi iku kalu padha ngucap sapa wong Yahudi ae tegese bisa babi kaulihim kelawan sebab pengucape dheweke kabeh bisa babi kaulihim kelawan sebab pengucape dheweke kabeh yaiku lan tamassana ora bakal kena ing kita, ora bakal kena ing kami kita, ora bakal ngenani ing kita. Tamassa ya tamassa tapak ngala ya bener ya nane damir mutasil selain ini oh nilai gak kira nek tawur lan tamassana ora bakal tamassana iki film derek apa film mati masa terus ya masa ya musuh njur tam musuh ya kok mas masa film nanti bener ya nanti bener ya mans bener lantah masa ora bakal kenane yang gitu apa anarun roko apa anarun roko illa ayaman kejopo ing pirang-pirang dino maktudatin kang iso ditung maktudatin kang kewilangan maktudatin kang iso ditung arbangina yauman iya patang puluh dina wae arbangina yauman iya patang puluh arbangina iya patang puluh apane yauman dinane muddatang ibadati abaihim iya suwene ngibatai bapakne leluhure dhek kabeh al ngijla ing sapi nyembah sapi an 40 dina dadi nyemplung neraka 40 dina ya rumangsane sumata zulu tumuli nazulu apa tazulu ya apa yang ada kata ini kok lali ya apa man sumata zulu tumuli ilang apa siksa mo ya apa siksaan mo ya nganhum sangin dewek kabeh wakarrahum lan bujuk lan ngapusi lan apa ya nipu ing dewek kabeh wakarrahum lan nipu hum ing dewek kabeh
fi dinihim ing dalam agamane dek kabeh. Mutangalikun kegandengan mutangalikun biqaulihi. Mutangalikun mutangalok biqaulihi. Tangalok iki nyambung no biqaulihi kelawan dawe Allah mau endi? Mutangalikun bi kok biqaulihi iki maksude piye men? Ini lafal kolon ya nahu mutang alikun bikaulihi ini apa ya bikaulihi ini maksudnya koluma loh ini lah mutang alikun gandeng bikaulihi kelawan pengucape mau pengucape siapa ini wakara lan ibu hum ing dae kabeh fitine min dalam agama ni dae kabeh apa ma barang kanu kang ana sapa dae kabeh iku yaftaruna padha apa fataro apa ma mo padha ngreka-ngreka sapa dae kabeh min qalim sange pengucap min qalim saking pengucape dhewe kabeh wa gharrahum lan nipu ing wong Yahudi mau fitine min dalam agamane dhewe kabeh mutang alikun bikauli tangalok kelawan bikauli oh dalika nau bi anahum qaluma ya mutang alikun gegandengan bikauli kan pengucape mau ana to hine baline apa Oh, dalika bi anaum mutang alikun gegandengan bi kaulik lan dawe Allah ya. Apa ma barang kanu kang ana sedo kabeh iku yaftaruna padha gawe-gawe mah tepat man yaftaruna padha gawe-gawe sapa dhewe kabeh padha ngentro-entro sapa dhewe kabeh. Ngentro-entro nanti rasal. Rane reko-reko ngalamun di penyono sing waton reko-reko iki mate ora reko-reko lho antilisan ngene to ora kuwi ya reko-reko iki maksude ngalamun ning waton lho gawe-gawe iki piye ya oh man benae ngaku-ngaku lho misale Kowe ngaku-ngaku au jane asline au. Misale ya. Ono si Sultan. Misale ono padahal dudu aku jenenge reko-reko iki jenenge apa kowe? Ngentro-entro eh. Mengada-ada, lah mengada-ada. Da Wakarrahum lan nipu ing dhewe kabeh fitine menawa agamane dhewe kabeh apa mabareng kanu kang ana sapa dhewe kabeh iku yaftaruna mengada-ngada sapa dhewe kabeh. Mingkolim sange pengucape dhewe kabeh mau le ning neraka ming dhewe. Jika yana dari kaki balene apa iki? Dalika utahe mengkono-mengkono lan tamasanan, ngono ya. Kok iso ngono kuwi? Iku fakaifa ngono ya. Fakaifa hale kepiye ngono ya? Ya. Dalika utahe mengkono-mengkono penyono mau. Fakaifa hale kepriye? Fakaifa iku kepriye haluhum ngono ya utawi kaadaane dhewe kabeh ida jama'na nalikane ngumpulake sapa ingsun Allahum ing dhewe kabeh liyaumin maring sidining dina ai fi yaumin tegese ing dalam sidining dina la raiba kang ora ana keraguan iku maujud la syakka tegese ora ana mamang iku maujud fi ing dalam dina wa utawi sing ora hari sing ora ana keraguan yaiku yaumul kiamati dina kiamat Wafiat lan di Tuhani di Tuhani ini biar nek bahasane Indonesia
disampaikan, apa man? Dipenuhi, wah sakiman keren. Sesuatu ada di presiden tak ada direktur pembinaan bahasa Indonesia tingkat RT, tingkat nasional. Wah fiatlan dipenuhi. Apa kalau nafsin saben-saben awak min ahli kitab sangke iya bayane min ahli kitab sangke ahli kitab wakairin lan liane ahli kitab dipenuhi apa saben-saben nafsin jazaan ing piwales ma ing barang kasabat kang temandang apa nafsun ngamila tegese ngamal apa nafsun bayane min khairin sangke kebajikan wasarin lan kaolana wahum hale utai dai kabeh ya nasu tegese para manusa iku layut lamuna ora didolimi sapa para manusa mau layut lamuna ora dendolimi sapa para manusa mau ora dirugikan sapa para manusa mau binaksi hasanatin kelawan dikurangi ke amal apike au ziyadati sayyatin utawa ditambahi ke alonane iki ora. Pakai fa mongko iku kepri halu mutaikanane dae kabeh ida jama nalikane ngumpulake sapa insun Allahumma ing dae kabeh yaumin maring dina e fi yaumin tegese ing dalam dina laroi bakang ora ana keraguan iku maujud la syakka tegese ora ana syak keraguan fi ing dalam dina fi ing dalam dina wa utahe dina sing ora ana keraguan mau sing pasti iku yaumul kiamat dina kiamat ofiat lan dituhani dipenuhi apa kalau nafsin saben-saben wong min ahli kitab isangnya ahli kitab wakirim lalianya ahli kitab kabe wong jazaan ing piwales ma ing barang kasabat kang nglakoni sopo saben wong sopo nafsun kalau nafsun kalau nafsin namira tegesi ngamal sopo kalau nafsin bayane min khairin sange bejian wa syarrin lan kaolanan wa umale utai dae kabeh ayin nasu tegesi para manusa iku la yudlamuna ora didolimi ora dirugikan sapa dae kabeh binaksi hasanatin kelawan dikurangi kebejiane au ziyadati hasanatin sayyiatin utawa ditambahi alane iki ora binaksi hasanatin kelawan dikurangi ganjarane au ziyadati sayyiatin utawa ditambahi dosane iki ora. Iya dah, tangi wangi dah, ana. Awasat kulo nafsin. Maka sahabat wahum lain lamun, dah. Tiap-tiap jiwa nanti diberi pembalasan sesuai yang dia laku, yang dia lakukan, dan tidak didalimi sedikit pun, tidak ditambah kebaikannya, tidak dikurangi pahalanya, tidak ditambah keburukannya. Terus ayat yang lain itu seseorang la taziru wa ziratun wizra ukhron, tidak ada tanggung menanggung, tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain di hari kiamat. Kulo nafs apa? Wafiat kulo nafsin maka sabat. Kadang-kadang disalahpahami orang itu sesuai dengan perbuatannya saja. Nah, perbuatan itu kan ada yang langsung ada yang tidak langsung masalahnya kan itu ta? Dosa orang lain kita tidak akan nanggung sedikit pun. Loh iya, kalau dosa orang lain itu tidak ada hubungannya dengan kita kan itu. Kalau ada hubungannya ya kita ikut nanggung nah. Pahala orang lain ya tidak dapat bagian. Loh iya, kalau pahala itu, kebaikan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau ada hubungannya dengan kita ya kita mendapat bagian pahala. Nah, kadang-kadang orang itu salah paham. Kadang-kadang pendapat itu memang sengaja di apa? Debat-debat neng media sosial itu. Kadang-kadang kita lihat itu misalnya menentang misalnya musik itu haram. Ada yang mengatakan haram ketat
Kadang-kadang itu yang berkomentar mengatakan musik itu haram, itu orang kafir, orang bukan Islam. Benar, setelah saya lihat, saya telusuri itu. Artinya orang kafir yang mau mengacau orang Islam supaya bertengkar, gitu. Supaya bertengkar. Oke. Seneng kalau ada orang Islam bertengkar. Memang diadu domba terus. Nah, kita enggak usah ikut-ikut. Maka itu kita itu enggak usah ngecam orang Islam di media sosial. Siapapun meskipun tidak cocok. Tidak cocok tidak usah ditulis di media sosial. Misalnya tidak cocok dengan Ustadz siapa, enggak usah ditulis. Nanti itu menjadi bahan. Kita sama aja dengan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, ya. Jangan memusuhi orang Islam itu, jangan saling musuh, meskipun pendapatnya tidak sama, ya biarin aja. Nah itu loh, tapi dia mungkin cuma pura-pura Ustadz itu agenda, siapa merusak Islam, pura-pura masuk Islam, ya itu urusan dia. Ini toh. Tapi kalau kita itu biasa mengecam Ustadz ini, kiai ini di media sosial, marwahnya umat Islam nanti hancur. Entah. Nah kalau marwahnya hancur ya sudah, tidak terhormat. Kalau tidak terhormat ya sudah, hancur secara menyeluruh. Nah kita, kalau ada orang bikin status yang menghina Ustadz atau Habib atau kiai, enggak usah di like, enggak usah di komen, biarin aja. Kalau perlu, oh, tidak mengikuti lagi, ya dah. Sudah. Nah karena itu, nanti orang kafir pasti ini. Itu berkali-kali saya perhatikan itu. Ya jenenge namanya Islam tapi jenenge Muhammad Hasan misalnya. Ternyata ditelusuri dari fotonya, dari ininya, ya dia orang kafir. Anak gitu. Orang kafir yang mau merusak. Tentu di samping itu ada kerja intelijen ini itu macam-macam. Iya. Ada kepentingan politik ini itu iya. Itu loh. Jadi intinya itu ya kita enggak usah ikut-ikutan. Dan kita juga enggak usah berharap orang-orang yang terkenal-terkenal, yang politisi-politisi tingkat atas itu kok benar-benar islami, benar-benar itu ya enggak usah berharap. Ngono ki lho. Ya yang bersungguh-sungguh dalam Islam itu kan cuma para wali, ya, ulama, santri, ya itu. Ini bukan santri itu ya jangan harap. Ya umat Islam cuma untuk mainan, untuk aset, untuk apa wujudnya. Umat Islam itu ya untuk pasar, betul lah. Jadi tidak usah mantap-mantap nih artis ini, anu ini ya mantap. Wah, politisi ini, pejabat ini melakukan ini mantap, nggak ada hubungannya. Dan Islam tidak membutuhkan itu seperti itu, betul lah. Rasa mantep-mantep. Ono sing mantep kok. Sakiman. Nah, kecuali nek presidene iki Sakiman. Wis bener-bener santri. Ya presidene Gus Dur wis cetha kowe wali to, santri to. Apa bener wali Gus Dur? Ya upama kamu tidak percaya kalau Gus Dur wali, minimal dia santri kan ngono to? Jelas. Ngono yang lain tuh ya nanti dulu. Nah, dulu-dulu malah banyak santri. Ha Mutohar. Ternyata itu kan Husain Mutohar, Habib Husain Mutohar, ya. Sing mengarang lagu syukur, ya. Mengarang lagu apa? 11 Agustus tahun 45. Saleh. Sekarang ora jelas. Sing jelas ming bangsa iki. Buktinya, kalau kamu tidak percaya yang jelas cuma bangsa iki, Ahmad Albar saja menyanyikan. Sakiman, sakiman, jelas. Sakiman itu kalau ngaji, kalau di Jakarta namanya Sakia dia. Nama samaran Sakiman, nama asli Sakia. Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Batani saya tidak radong. Mau coba tafsir Quran di sini radong. Dalika bi'annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudah. Yang demikian itu mengapa mereka orang-orang Yahudi itu tidak mau berhukum dengan hukum Taurat, tidak mau berhukum dengan apalagi dengan Al-Qur'an. Tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Bi'annahum qalu bisa babi qalim lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Sebab mereka itu memang telah berucap
kami tidak akan terkena neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Arbangina yaman mudata ibadati abahim al-hijra sumata zulungan. Mereka itu merasa ya masuk, kalau maupun masuk neraka cuma 40 hari. Kenapa 40 hari? Ya karena itu 40 hari itu adalah kejadian leluhur mereka pernah menyembah patung sapi selama 40 hari. Setelah 40 hari ya mereka keluar dari neraka. Nah itu mereka mengada-ada seperti itu, sehingga mereka tidak malah merasa anu apa jenenge, tidak pernah merasa harus melaksanakan perintah Tuhan. Ya sama aja dengan orang yang meyakini kalau misalnya Yesus menebus semua dosa, jadi yang penting percaya sama Yesus, melakukan dosa apapun tidak akan masuk neraka karena sudah ditebus Yesus misalnya. Kan sebagian umat itu kan begitu, tidak semua orang Nasrani berprinsip seperti itu, ada sebagian besarnya begitu misalnya. Nah itu apa bedanya dengan orang Yahudi yang merasa hanya 40 hari enggak masuk akal gitu, enggak masuk akal. Ya agama itu kadang-kadang enggak masuk akal. Ya enggak, semua agama itu ajarannya masuk akal, adil. Ini itu. Kalau akal kadang-kadang tidak belum sanggup memahami, iya. Tapi kalau logika sebab akibat jelas agama itu mengajarkan la tabdila li sunnatillah. Tidak ada perubahan dalam sunnatullah, tidak ada perubahan dalam sebab akibat. Hukum alam, gitu loh. Itulah sunnatullah, sebab akibat itu kan sunnatullah itu. Aturan Allah, bahasa sekulernya sebab akibat atau hukum alam. Tidak ada perubahan. Yang penting itu melakukan dosa apapun, makanya Injil enggak merasa enggak perlu, enggak usah dilaksanakan. Enggak ada, enggak dilaksanakan juga apa-apa, pasti masuk surga. Kan itu tuh. Lah rusak kalau begitu caranya. Itu loh. Rusak caranya begitu. Ya Injil buat apa diturunkan kalau mereka misalnya meyakini Injil itu bagian. Oh, semua kan sudah ditebus dosanya. Loh enggak masuk akal kan gitu itu. Di mana keadilan Tuhan? Kan itu. Nah makanya Rasulullah itu meluruskan. Quran itu meluruskan. Nah semua itu ya nanti menerima akibat dari ini dong. Ya toh? Dari perbuatannya dong. Enak benar, benar enak. Benar aja enggak enak. Ya benar enak ya. Misalnya ya begitu. Nah hal-hal yang tidak masuk akal itu loh. Inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak yang pendapat? Waqarrum fi dinihim makanu yaftarun. Dan mereka tertipu dalam agama, dalam urusan agama mereka, sebab mereka mengada-ada. Mereka mengada-ada sih. Sudah. Min qaulihim dalika. Ya. Min qaulihim dalika ana ya kene. Min qaulihim dalika ana ya mu dalikane iki mandek. Ana ya ngarepe ya. Karena ucapan mereka yang seperti itu. Itu. Nah, nanti kalau orang lah itu bagaimana itu prinsip tentang orang itu nanti bersama yang dicintai. Lah karena Rasulullah sudah bilang begitu. Terus modusnya bagaimana? Karena kalau cinta itu pasti mempengaruhi. Itu loh. Masuk akalnya di mana? Karena dengan cinta itu orang sudah berpahala besar setiap detiknya, kan itu. Lebih besar daripada perbuatan-perbuatan ibadah zahir, kan itu. Nah, logikanya begitu. Itu dulu Pak Kiai pernah bilang. Tukang salat kalau benci wali ya enggak masuk surga. Lah iya wong salatnya itu belum tentu dia diterima. Kemungkinan besar juga cuma tidak diterima. Kalaupun diterima cuma berapa persen, dosanya banyak. Cuma itu pahalanya. Dia berdosa tidak mencintai para wali. Karena Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, siapa memusuhi waliku artinya tidak percaya. Nah, dia aku mengumumkan perang kepadanya. Kan itu, karena tidak percaya pada wali itu nanti kalau dirunut terus berarti tidak percaya kepada Nabi, kan itu toh. Aku percaya kepada Nabi tapi tidak kepada wali, tidak bisa. Rangkaiannya itu begitu. Mana loh? Atau kalau
ada anu sholatnya tidak terlalu baik, tapi kalau cinta wali kok masuk surga. Loh iya, dengan cinta wali itu sama dengan cinta nabi, dan cinta itu hasilnya pahala besar. Itu loh rasional itu. Dengan cinta itu setiap detiknya kita dapat pahala besar banget, super besar. Itu loh. Nah, sholatnya orang yang tidak cinta wali itu, ya sholatnya ya kalau berpahala, kalaupun berpahala ya kalau sempurna, kalau enggak dosanya banyak, dosa tidak cinta wali. Sementara mungkin orangnya sholatnya itu tidak terlalu baik, tidak terlalu khusyuk, tapi dia cinta wali, ya mungkin pahala sholatnya enggak ada lah, itu enggak ada rusak. Nah pahala cintanya kepada wali kan besar. Nah gitu loh, ibadah hati itu pahalanya besar, lebih besar daripada ibadah badan. Ada niatul mu'min khairun min amalihi, kan itu toh kata Rasul tuh. Niatnya orang beriman tuh lebih baik daripada pelaksanaan. Niat itu kan hati, ya kan? Amal itu yang dimaksud di situ, itu perbuatan di situ itu zahir, jasad. Ada. Sama juga dosa zahir itu kalah berat akibatnya kalau dibandingkan dosa batin. Nah orang kan tidak paham kayak begitu. Entah. Dia tidak, misalnya dia tidak minum homer, tapi dia tukang iri. Lah minum homer dengan iri itu dosanya besar iri ya. Kan itu. Dia misalnya tidak judi, bukan berarti aku menyuruh judi loh, ya konyol itu. Kalau kesimpulannya seperti dia tidak judi, tapi dia sombong hatinya. Nah sombong itu kan dosanya super besar itu. Ya judi itu besar, tapi tidak sebesar sombong. Nah itu. Nah kadang-kadang kebalik-balik. Sama yang kebalik-balik. Ya, ya kita makanya hati-hati, waspada. Itu. Makanya berkali-kali itu guru sekumpul bilang gembira, dan saya niru-niru gembira. Mutabangah tiru-tiru gembira, sedih gitu. Oh sedih dosa ya masalah ini. Lah kok sedih itu kan berarti tidak bersyukur toh. Semoga sedih. Nah sudah diberi iman gitu. Sudah dicintai Rasulullah. Nah makanya aku gak lagu itu. Apalagi yang kau cari gitu. Dicintai Rasulullah. Batas cinta Rasulullah itu cuma berhenti cintanya Rasulullah kepada orang itu ketika orang itu mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir, nah cinta Rasul berhenti di situ. Tapi sebelum itu terus cinta terus. Entah, nah, kok sedih kamu bangetan. Entah, oh masalahnya dua ya pak, lah kami dua ya, satu pikir. Misalnya gitu loh. Entah, nah, makanya berkali-kali saya sampaikan ini. Orang waton disiplin terus, serius, kenceng. Berkali-kali saya bilang begitu, jangan gitu itu. Karena itu orang seperti itu dia melakukan banyak dosa batin dia. Ibadah zahirnya juga belum tentu diterima. Kalaupun diterima kan belum tentu bisa mengimbangi dosa itu. Tapi orang senyum-senyum ya toh. Ibadah zahirnya dikit tapi senyum-senyum gembira, menggembirakan orang. Pahalanya banyak banget itu. Ibadah zahirnya misalnya Pak, misalnya sholat sunat malas, puasa sunat malas, ya enggak dapat lah. Misalnya semua ibadah zahirnya batal demi hukum. Nah ibadah batinnya di hasilnya banyak pahalanya. Sementara orang yang perengat-perengut, yang sedih, yang bikin bad mood orang, ya. Pertanyaannya lo bertanya konyol-konyol, lo bikin bad mood bisa. Susah jadi ngajari, seolah-olah agama itu hal yang susah. Harus begini, dia jelas punya dosa batin besar. Ibadah akhirnya misalnya disebut aja diterima semua, enggak bisa ngimbangi dosanya itu. Oh itulah. Makanya hati-hati bong. Nada. Nah, ini nak sing cilik kayak si irung paham ya deh. Paham bro. Paham dah. Paham lah. Oh paham kok. Wah kayak makan mentok kok iso wah ini. Nah ini dah. Makanya kan aku yang angin ada mulai intinya ini gampang jadi ini yang ngerepongnya api anaten ini cara Jawa ya api anaten hatinya baik baik hati ini kalau bahasa Indonesia baik hati wah orang itu baik hati
Ya saya ditambahi dan tidak sombong, ya tidak sombong itu ya baik hati itu. Baik hati suka memberi, suka menolong, ramah, menyenangkan, ya itu semua itu kan cerminan dari ibadah batin, hati yang bersih. Ya upama hati ini rong resah ini, pura-pura hatinya bersih lah. Pura-pura itu nanti lama-lama bersih beneran, kenapa lho? Ya saat ini ya sedih nih ya, bicaranya agak ada Pak Kiai misalnya. Diramah-ramah ke lah. Ya. Nah, lama-lama nanti jadi bener, jadi beneran. Itulah. Nah itulah tasawuf itu seperti itu sebenarnya. Tarekat itu seperti itu, ora kok. Ikut tarekat, dulu itu ada orang SMS. Apa jenenge mursyid apa? Pengikut tarekat Naqsabandiyah mau nelpon. Minta jawab preksu. Anak pengikut tarekat benar enggak kayak begitu dong. Sombong bener kayak iblis, kayak Firaun minta dihormati. Begitu. Nah, kita enggak usah ikut-ikutan kayak begitulah. Aleman keplaki. Esensi dari tarekat itu kan pembersihan hati. Tarekat itu kan jalan. Tarekat kita ya mahabbah, tarekatuna al-mahabbah kata Guru Sekumpul. Udah. Kata Faqih Muqaddam, udah itu semuanya cinta wali tek. Ya. Tek maksudnya tutupi tek, titik. Cinta wali pitik. Repot. Nah baru yang lain-lain pendekatan itu cinta dulu, baca kitab macam-macam pendekatannya cinta. Jadi dengan pendekatan cinta itu semuanya beres, tidak terjadi gagal paham. Banyak orang sekarang gagal paham, menampilkan Islam sesuatu yang sulit, yang rumit, bikin berkerut-kerut, bikin sedih. Nah padahal yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu dalam soal agama, soal ibadah itu menghendaki kemudahan untuk kalian, tidak menghendaki sulit-sulit gitu. Sulit serius nanti kaya apa, padahal nek salat ya ora kelingan macam-macam kok gayane iki serius. Nda? Enggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Ben diarani saleh. Nah, padahal jenenge dhewe dudu saleh. Jenenge meng sakiman. Wallahu a'lam bi-shawab.